Dikelilingi luasnya lahan tidur, Desa Lawonua memiliki letak geografis yang berpotensi sebagai lahan pertanian bagi masyarakat. Luasnya lahan tidur yang tidak termanfaatkan mendorong pemerintah Desa Lawonua beserta para pemuda milenial untuk berinovasi menjadikan lahan tidur sebagai penghasil rupiah. Melalui gerakan petani milenial ini di Desa Lawonua, Kecamatan Bisulutu, Kabupaten Konawe, alhamdulillah secara pribadi dapat menunjang ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di keluarga saya. Sementara di lain sisi, berkat hasil pertanian cabai ini, saya dapat menyelesaikan studi saya di salah satu universitas negeri di Sulawesi Tenggara. Sementara di sisi lain, dampak ekonomi di masyarakat Desa Lawonua, Kecamatan Bisulutu, alhamdulillah melalui gerakan petani cabai ini, kita dapat memberdayakan ibu-ibu melalui panen bersama, karena panennya ini sekali dalam seminggu. Karena panennya sekali dalam seminggu, ibu-ibu berbondong-bondong datang di sini, petik bersama, dari disinilah mereka dapat menghasilkan rupiah untuk bagaimana kemudian menghidupi anak dan keluarganya. Buah cabai adalah salah satu kebutuhan pangan manusia, cabai yang sangat populer di Asia Tenggara. Di beberapa daerah cabai dianggap sebagai bahan makanan pokok yang dijadikan bumbu untuk memberikan penguat rasa pada makanan. Kalau teknik budidaya cabai, awalnya itu harus kita kenal dulu benihnya. Kedua, caranya kami menggunakan namanya pulubet daung. Nah, ini contoh. Nah, contohnya itu kami isi tanah. Nah, mungkin tanahnya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, kami teknik kedua di umur satu minggu itu sudah berkecambah. Nah, mulai di situ perawatan yang sangat luar biasa, karena yang menentukan hasil itu dari bibitnya. Kedua, pemupukan. Karena tanaman tanpa dipupuk itu tidak akan segar. Mengenal jenis hama yang akan datang kepada tanaman kita, contohnya cabai ini, sangat banyak sekali hamanya. Yang selalu dia keluhkan petani itu adalah busuk buah. Mungkin kita sudah paham yang namanya busuk buah, yaitu adalah gesekan lalat buah. Melalui pertanian cabai ini, Desa Lawonua banyak mendapatkan apresiasi dari pemerintah Kabupaten Konawe. Hal inilah yang mendorong Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe untuk melaksanakan panen cabai bersama di Desa Lawonua. Akan lebih mendorong kegiatan ini untuk lebih mereka sukses ke depan, sehingga hal-hal yang belum dapat mereka capai sudah dilakukan, utamanya pembinaan teknis berupa pemberian bantuan-bantuan bibit yang sifatnya bibit yang unggul sesuai pilihan dan yang laku di pasaran pada saat itu, ya karena juga dalam musim kemarau, tetapi hasilnya saya anggap sangat maksimal, sangat maksimal.
Inovasi adalah salah satu faktor pendorong pembangunan untuk memberikan kemajuan serta warna baru dalam proses peningkatan pertumbuhan desa menuju desa maju. Melalui gerakan inovasi desa, mari memberikan perubahan terbaik bagi bangsa dan negara.